Assalamualaikum. Hidup kehidupan saya 82 tahun, akhirat masanya baru 1 jam 20 minit. Ya Allah, akhirat macam mana kita nak pergi naik itu, macam mana jalan jauhnya? 82 tahun ustaz, baru 1 jam 20 minit. Sebelum melanjutkan, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mirsa. Siang hari ini saya bersilaturahim dengan sahabat saya, Ustadz Zamri bin Muhammad Kasim, salah seorang ikhwan al-hikmah dan juga seorang perawat ataupun tabib di perubatan di Malaysia. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Dan kita pun hari ini kedatangan tamu sahabat kita, ya, Pak Su. Pak Su. Pak Su. Pak Su ini umur berapa, Pak Su? 82 tahun. 82 tahun, Pak Su. Asal daripada mana? Kedah. Sik, Kedah. Asal daripada Kedah. Ya. Umur 82 tahun. Ya. Masya Allah. Tapi Allah masih berikan nikmat usia, umur. Alhamdulillah. Ya? Lewat bonus. Usia ya, Rasulullah 63. Ya, saya 80. Umur Pak Su 80? Ya, ya. 80 lebih? 82 tahun. 82. Lahir tahun? 30. Masya Allah. Tak terasa. Ya. Allah sudah berikan nikmat, nikmat usia. Ya Allah. Rahmat Allah. Isterinya bekas orang almarhum, orang Medan. Isteri daripada Pak Su ini asal daripada Medan, almarhumah, ya. Almarhumah. Sudah meninggal tahun berapa, Pak Su? Tahun 2014. 2014. Jadi 10, Pak Su ya, dah duda ni. Ya, ya. Ah, dah duda. Apa yang nak bagi berkongsi dengan kami soal hidup lah. Macam ni sekarang Allah berikan hidayah, ikut tabligh ya, macam mana? Ya. Saya bagi saya macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan hanya saya boleh bagi ucapan dan ungkapan kepada diri saya sendiri. Yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Saya ini dilahirkan dengan keluarga yang terpencil, yang dihina oleh masyarakat yang tidak setuju dengan hati saya. Lepas dengan keadaan saya ini kurang iman, kurang bersembahyang kepada Allah, saya berhijrah kepada Thailand. Di Thailand saya pergi Isan, 18 tahun saya duduk di sana. Duduk di Patani. 8 tahun Patani. Di Patani, ya, 8 di Patani Darussalam. Ya. Jadi hijrah ke Patani umur berapa? Umur saya masa itu lebih kurang baru 21 tahun. 21 tahun. Jadi daripada KL, ya, Kedah. Daripada negeri Kedah Darul Aman, ya, hijrah ke Patani Darussalam. Darussalam. Umur saya 21 tahun. 21 tahun. Sehingga saya pulang kembali balik ke roh ke kaki ke apa? Ke pangkuan keluarga saya, umur saya 29 tahun. 29 tahun. Ya. Terus apa yang nak bagi lagi soal kehidupan, soal masa lampau yang buruklah, ya, macam mana? Ya. Sekarang masih ada sisa-sisa umur. Kehidupan kita di hari ini perbanyak-banyaklah kita, jangan dipikirkan kaya, jangan dipikirkan cacat, jangan dipikirkan apa-apa satu. Allah Taala lebih mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih terhina kita daripada kita lagi, ya. Tapi saya bagi suruhan lah, yang tua menghadaplah ke jalan Allah, yang muda berperancanganlah untuk membuka kitab-kitab Rasulullah. Dengan sebab kita hanya berdoa kepada Allah, ibu bapa kita sudah tiada. Dan Robi fili wali wali daya warham makamah robbayani sorryro ustaz. Lain kita tak ada apa lah. Hanya kita minta kepada Allah, naikkan darjat ibu bapa kita bersama-sama orang beriman. Lepas tu berilah hidayah kepada kita untuk nak menunaikan hukum-hukum Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su, ya, sejak umur berapa dapat hidayah? Dari masa-masa yang kelam, masa-masa yang hitam, Pak Su kemudian dapat hijrah untuk ikut tabligh. Saya dapat hijrah lebih kurang umur saya 79 tahun. Oh, 79 tahun ya, baru dapat hidayah. Baru dapat hidayah. Sebelumnya banyak tinggal solat. Banyak. Banyak apa? Hal-hal buruk lah. Tapi kita cakaplah, kita cakap, kalau kita cakap, Tuhan cakap, barang yang telah lalu tak payah diungkap ke hadapan. Sebab benda tu orang kata masih
sisi rohani hati kita ni masih ada. Tapi paksu semua macam tu Ustaz, na'udzubillah. Paksu minta simpang sebelah kiri lah. Aman tu billah. Paksu minta letak di sebelah kanan paksu, dengan sebab paksu hidup tak berapa hari. Buat masa sekarang orang kata rumah dah benci tengok. Tapi perkuburan tu masih senyum menanti kita. Itu orang tanya paksu, bapak paksu bagi apa? Banyak harta. Ya. 4x6 bapak paksu tinggal. Lepas tu yang bapak nenek bapak daripada nenek paksu tinggal, kullu nafsin zaiqatul maut. Itu banyak rezeki paksu. Itu banyak mewarisi daripada keluarga-keluarga paksu. Jadi apapun cerita, kita akan mati. Kita akan mati. Jadi tak perlu berlebih-lebih cari apa kekayaan, cari harta duit. Hidup paksu sekarang Ustaz. Tapi lebih seronok lah ya. Macam setelah 79 tahun Pak Su dapat hidayah ya, untuk hijrah. Ini lebih seronok ya. Lebih tenang, lebih bahagia. Selesa, bahagia, ya. Tenang. Walaupun duda kan ya, walaupun tak mau nikah lagi ke? Tak mau. Sudah cukup Pak Su, sebab Pak Su tak mau cari jalan. Sedang sudah ada sungai, satu laut yang luas. Pak Su tak payah panggil manusia lagi untuk berbicara pasal jabatan Pak Su nak melangkah. Sekarang Ustaz minta maaf juga. Selagi umur tua, selagi kahwin, dapatnya isteri muda, maka itulah jahannama khalidina fiha. Tempat yang kita nak pergi, tapi kita na'udzubillah. Kita tak mau Ustaz. Biarlah apa yang ada dengan kita. InsyaAllah. Kalau ada jadi, masa lagi. Hidup apa adanya, ya. Di sisa umur mudah-mudahan berkah. Ibadah. Pak Su ada nak plan apa ni? Nak ke India ke? Nak, saya ni nak tabligh ke India, lepas tu ke Pakistan, lepas tu Bangladesh. Oh, jadi ada planning, ada rancangan planning, nak ke India, ya. Ke Pakistan, Bangladesh. Saya bertugas mencari ilmu Allah selama 40 hari. Oh. InsyaAllah. Sejalan, jadi Pak Su ni ikut tabligh, ya. Dia pun tak punya uang tapi boleh ke mana-mana. Boleh ke mana-mana. Sebab Allah yang menjamin rezeki. Allah yang menentukan. Manusia ni hanya merancang. Betul. Yang menentukan. Allah Subhanahu Wa Taala, tiada manusia lebih daripada itu. Yang mana belum pergi jalan itu, insya-Allah tawakallah diri kepada Allah. Barang siapa mendekat kepada Allah, takkan nanya dan takkan rugi. Itu saja kita. Jadi Pak Su ini baru 3 tahun mirsa hijrah. Ya, 3 tahun. Dari tahun umur 79, usia sekarang 82. 82. Ya, berarti dia 3 tahun hijrah. Dan ikut jamaah tabligh. Dan beliau mengisi sisa umur dia untuk mempersiapkan mati dan akhirat. Karena sebab itu kullu nafsin zaiqatul maut. Sebab yang bernyawa pasti akan mati. Mati. Dan kita bersiap diri untuk mati. Mati ya. Dan untuk kita menghadapi kematian, kalau kata orang-orang yang faham ilmu, ayo matikan dirimu sebelum mati. Ya. Antal mutu qoblal mutu. Ya. Betul tak? Betul. Masya Allah. Betul. Matikan dirimu sebelum mati. Antal mutu qawlal mutu. Ya. Maknanya itu matikan nafsu duniawi kita. Ya, betul. Kita kembalikan hasrat keinginan kita untuk menuju Allah. Sebab umur di dunia tak lama. Minta maaf lah saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kehidupan saya 82 tahun. Akhirat. Masanya baru 1 jam 20 minit. Ya Allah. Akhirat. Macam mana kita nak pergi naik itu, macam mana jalan jauhnya. 82 tahun Ustaz, baru 1 jam 20 minit. Kalau dibandingkan masa akhirat. Masa akhirat. Tapi di dunia ni kita hidup 82 tahun, najis. Disisai makanan ulat-ulat dan cacing-cacing. InsyaAllah kalau jasad kita ni suci daripada Allah. Kalau jasad kita ni kotor, na'udzubillah. Tapi kita minta kepada Allah supaya Allah tetapkan iman dan bagi kita keyakinan sehingga kita lupus di akhirat. Itu sahaja. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan Deng Sahrul bin Baidi, Pangeran Sahrul bin Baidi, Ketua DPD Laskar Adat Semendir Provinsi Banten. Terima kasih juga untuk Kang Ramsi di Gunung Ayu, Tanjung Sakti Pumu. Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan hari ini kita bercakap soalan-soalan hidup kita, sisa umur kita untuk kita fokuskan untuk hijrah kepada Allah, menuju Allah, mempersiapkan mati dan akhirat kita. Sebab usia kita ni tak lama di dunia. Bahkan Pak Su ni usia 82, dia cakap baru 1 jam. 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit lah kalau umur akhirat.
Apalagi nanti di Padang Mahsyar kita 50.000 tahun. Ya Tuhan. Di Padang Mahsyar kita dikumpulkan 50.000 tahun, sahabat. Jadi belum apa-apa hidup di dunia ini. Mari waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk bertaubat dan nasuhah, untuk hijrah kepada Allah, untuk kita menuju Allah, untuk kita mengenal diri kita. Mengenal diri kita akan mengenal Rabb kita, Ilah kita. Sebab hanya dengan mengenal kita bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita ditugaskan ke dunia ini sebagai khalifah, kita mengabdi kepada Allah, maka insya Allah kita akan mengenal Allah dan akan menuju Allah, tidak akan sesat pula di akhirat nanti. Jazakallah. Wallahul muafiq ila aqwamit tariq. Salam tahid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa barakatuh. Subhanallah bihamdika. Subhanallah bihamdika. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.